Dalam kasus megakorupsi IKTP, Setia Novanto mengajukan diri sebagai justice kolaborator, namun Setia Novanto bisa dituntut maksimal jika keinginannya tersebut tidak dikabulkan oleh hakim. Mantan Ketua DPR Setia Novanto terancam dituntut hukuman maksimal seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam surat dakwaan, Setia Novanto didakwa menerima uang megaproyek IKTP sebesar 7,3 juta dolar Amerika, di mana aliran uang Novanto disebut lewat keponakannya Irvanto Hendra Prambudi Cahyo dan orang dekatnya Madeoka Mas Agung. Menurut Jaksa, aliran uang untuk Setia Novanto disamarkan melalui barter mata uang dengan bantuan perusahaan money changer. Selain itu, Setia Novanto juga didakwa mengintervensi proses penganggaran dan pengadaan barang IKTP. Dalam kasus ini, Setia Novanto terancam hukuman maksimal seumur hidup.